yang perhatian, kayak kita lagi mau makan pedes, dia ngelarang jangan main-main. Rizky Bilar bongkar rencana ketemu keluarga Lesti, bakal nikah. Sumber artikel Insert Live. Rizky Bilar sempat menjadi sorotan setelah pernikahan Dinda Hau dengan Rembayang. Pasalnya, Dinda sebelumnya sempat dekat dengan sosok Rizky Bilar. Namun, Rizky Bilar nampaknya sudah mulai melupakan dan pindah ke lain hati dengan mendekati sosok Lesti Kejora. Lesti menjadi sorotan lantaran ia ditinggal menikah dengan mantan kekasihnya, Rizkida. Sosok Rizky Bilar dan Lesti pun langsung dijodoh-jodohkan publik. Hal itu pun bersambut ketika keduanya bertemu di satu acara yang sama. Rizky Bilar dan Lesti semakin dekat. Bahkan, Rizky Bilar sudah main ke rumah Lesti untuk bertemu keluarganya. Namun, Rizky Bilar membantah bahwa keduanya memiliki hubungan spesial. Iya, enggak kok, cuman datang aja ketemu keluarganya, tapi cuma main doang, sama ya mau kolaborasi YouTube aja enggak lebih. Ujar Rizky Bilar ditemui di lapangan bola Aldiron, Pancoran, Kamis 30/7. Tapi, enggak tahu ya kalau nanti takdirnya gimana, hahaha. Iya, kalau dijodohin juga enggak apa-apa, malah jadi support buat kedepannya. Tapi, aku ada rencana buat bawa Lesti sama keluarga buat ketemu keluargaku juga, sambungnya. Disinggung soal wanita idaman, Rizky Bilar mengaku tipe wanita idamannya adalah wanita yang bisa memasak seperti sosok Lesti. Tipe cewek idaman aku bisa masak. Iya, Lesti bisa masak dan masakannya enak sih, tukasnya. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan komentarnya sahabat entertainment Fotee.